ini tuh Andri akan ngasih tahu kalian bagaimana sih isi tempat Andri kerja sekarang. Aku berada di Fuki yang ada di posko, karena Fuki itu ada dua. Tapi kali ini aku akan melakukan kayak apa sih sebenarnya di sini. Ayo kita lihat dari depan dulu. Enggak dari depan sih, jadi di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 grill. Jadi 6 grill itu siapnya 2 orang. Hari ini pagi tuh aku masak sendiri, nah sore itu ntar 2 orang. Kalau kalian lihat restoran itu kecil ya. Dulunya di sini tuh bekas, nggak kelihatan. Dulunya tuh ini di sini bekas Wendy's, terus dirubah gitu. Wendy's itu kayak fast food, kayak McDonald gitu loh, dulunya banget. Tapi sekarang udah dirombak, mantep kan. Jadi Jepang, makanan Jepang. Kita ngelihat dari depannya. Ini depannya juga oke kok. Maksudnya kayak masuknya itu langsung seperti ini. Ini ada ruang tunggunya tuh cuman kayak gini doang tuh. Bayangin coba. Nah ini please wait to visit. Tapi sebelum itu di sini ada kayak special menu ataupun juga market price. Nah karena lobster tuh harganya tuh berubah-ubah, jadi kita itu harus update juga gitu kan. Gak mungkin kayak food costnya gede terus harganya ini ya tetap sama. Pokoknya harus ada perubahan. Kadang ada percent out of apa gitu, supaya ntar pelayan ataupun host gitu untuk taking order delivery ataupun di dine in itu mereka tahu apa aja yang enggak ada. Wih, ini kita dapat kayak reward gitu loh, special 10 years of membership. Biasa sih depan itu kayak ada register gitu. Di sini tuh ada dua kamar mandinya, satu gentleman, dua ladies yang di sana. Oke, jadi kamar mandinya cuma ada ini doang di restoran ini karena ini memang restoran kecil. Dekorasinya masih oke juga sih. Nah itu manager itu, Tsuchiman itu. Di sana tuh ada kayak license semuanya segala, kayak face review ataupun apa. Nah, kita kasih tahu di sana. Nah ada alkohol license juga, karena kita itu harus ada license untuk mendirikan usaha begitu. Tuh di sini ada samurai, keren sekali ini samurainya. Damn keren. Ada ular sedikit. Nah ini ada sushi bar-nya, kayak gede-gede amat kok, cuma dua doang. Ini atasnya tuh desainnya keren juga loh. Ya kan? Ini cuma 5 meja ruang untuk DNA-nya. Tapi it's okay kok. Enggak begitu rame banget, tapi it's okay lah. Ini ada spesial apa. Gini lah, jadi restoran kecil. Ini selama aku kerja di Amerika, masih untuk Hibachi itu, ini adalah restoran paling kecil. Kita masuk. Ini ada kitchennya. Kitchennya itu ada hari ini cuma Andri sama nenek itu. Nenek ini. Itu kitchennya. Ini sectionnya Andri dan itu dishwashernya di sana. Dishwashernya kecil. Terus ada sinknya di sini. Terus ada untuk tempat repairnya tuh di sana untuk server gitu. Terus di belakang itu kita kalau bosen di dalam ya udah ngapain apa gitu di sini ya kan. Nah ini ada drive thru ya, zaman dulunya drive thru ke sini. Aduh ada angin. Nah gitu kan lewat. Nah itu ada dua jendela. Ya begitulah. Jadi kalau kalian bertanya apa yang kalian ada di Amerika, apa ya, apa sih
Mbak Bule lihatin aku mulut. Jadi ini ada butterfly. Nah, saya butterfly. Yeah. Ah, about asking, do you know fried rice? Fried rice? Yeah. Yeah. How we call soy sauce in Indonesia? How do you say it? A ketchup. That's how you say ketchup? Yeah. Soy sauce is ketchup in Indonesia. Yeah. Yeah, you go to Indonesia. Hey, can I have a ketchup? They give you soy sauce. That's funny. Lucu kan? Itu temanku kerja. Terus di sana tadi, ini ada Mas Bule, ada Ethan. Hello, hello. Terus satu tadi tuh tanya, apakah kamu punya YouTube channel? What you say? You say, do I have YouTube channel? Yeah. I upload tonight. I will upload tonight. Oh, okay. Yeah. What's up, guys? this is Deck. Well, you, do I look like stupid talking with your partner? No, I'm used to it by now. Oh, ya ngomong-ngomong tuh, kalau di sini tuh kerja sama Bully tuh kadang enak. Kadang gimana ya, kayak orang-orangnya tuh lucu-lucu aja. Karena mereka tuh pemikirannya tuh berbeda dengan kita. Terus ngomong-ngomong kayak mereka itu kayak dapet duit itu ya mikirnya tuh untuk beberapa saat ini doang, nggak mikirin kayak kita itu harus besok gimana, apa namanya, besok kalau tua gimana. Mereka tuh nggak begitu mikirin itu banget gitu loh. Iya masih sih itu harus mikirin, tapi kayak nggak 100% gitu loh, harus mikirin tentang masa depan yang terlalu jauh untuk dipikirkan. Ya udah. Dan di sini tau nggak berapa persen orang itu kayak apa ya, duit itu dapat gajian gitu ya, terus langsung hilang habis beberapa saat. Ya nggak beda juga sama kayak mungkin gaji UMR atau di Indo gimana gitu ya, duit masuk terus bentar lagi udah hilang udah gitu. Dan di bank gitu orang Amerika itu rata-rata nyimpannya itu nggak sampai sekitar 4.000 dolar di banknya. Itu disurvei beberapa website sih yang mengatakan hampir lebih dari 40% orang yang tinggal di Amerika itu mereka tidak ada dana darurat gitu kan, juga mereka. Oke, jadi Andriin lagi motong nih loh, hanya buat yakni soba. Bulenya mana? Bulenya tuh nggak tahu. Bulenya lagi males. Ya udah, yuk motong-motong ya. Antri motong. Di sini kayaknya ya. Jadi pelayannya hari ini tuh cuma butterfly doang yang saya tadi. Di sini tuh banyak bule. Jadi aku kayak ngelihat yang lain itu jarang. Ya ada, cuman nggak banyak. Tapi Andrew udah biasa. Cohen and Travis. They're not coming yet. Huh? What time they come? 5:30. Damn. So late. Ukurannya tuh 5 ons, tapi skillnya timbangannya tuh di situ, tak buat tripod. Jadi kayaknya udah dulu ya. See you di next video.